Oke, teman-temanku sekalian, kembali lagi bersama saya Bang Gino, dan kali ini kita akan bermain Pocket Troops, teman-teman ya. Dan seperti ada kesuanya guys, langsung aja kita bermain, teman-teman. Oke, seperti inilah gamenya, teman-teman, yang jadi agak sekumpulan prajurit mini begitu ya, yang tinggal musuhnya sebelah kanan guys, dan kita disuruh mencoba mengalahkan musuh dengan memakai serangan udara guys. Kita tunjukkan kepada di sini dan kita coba lihat reaksinya, teman-teman. Waduh. Langsung begitu, teman-teman ya. Oke guys, ternyata kita menang, teman-teman ya. Kita akan mencoba sekali lagi permainan ini, teman-teman. Let's try. Kita akan coba klik yang di sini, kemudian kita pencet yang ini, guys. Apa yang akan terjadi, teman-teman? Reaksinya. Waduh, dia gimana ya? Oh, dia gimana? Oh, dia pakai shotgun, guys. Ini shotgun. Oke, oke. Oh, kuat ternyata, teman-teman ya. Lalu kita akan memakai serangan udara guys, seperti ini guys. Yeah. Langsung KO guys ya. Oke, kita akan coba sekali lagi guys, gimana kita akan mencoba untuk memakai perintah apa nih yang kita sentuh pasukan. Oke, kemungkinan kita serang guys. Lihat apa yang terjadi guys. Waduh, dia pakai Gatling gun, teman-teman ya. Ini senjata yang cukup berat, teman-teman ya. Satu lawan dua sepertinya tidak ada menjadi masalah guys ya. Waduh, tinggal lawan dua guys. Oh, kita bisa menyembuhkan di sini guys, kalau pakai prajurit yang terluka bisa kita sembuhkan di sini guys, sehingga energinya bertambah yang kita bisa memakai serangan udara seperti ini guys ya. Nah itu dia. Waduh, meledaklah yang kita tembak guys, dengan satu aja guys, yang gampang bisa menggambarkan senjata gambaran guys. Selama jalan misi dan ingat untuk mempersenjatai pasukanmu dengan yang terbaik guys ya. Nah seperti ini guys. Dan ini adalah gudang senjata. Helm bisa kita taruh di sini ya, kemudian bisa kita pasangkan. Nah itu dia guys. Oh, taruh di sini guys buat inventory begitu ya. Nah, dan langsung aja kita akan bermain, teman-teman ya. Ini dia pasukan kita guys, ada 3 pasukan guys. Dan di musuh kita masih berada di jalan panjang pasir, teman-teman ya. Gesang banget guys. Ayo kita serang guys, aku akan mengawasi dari belakang. Oke, seperti apa nih ya, kita akan coba pakai serangan udara dulu guys. Nah seperti ini teman-teman ya. Waduh, oke ya. Wah, pakai tangan kosong, teman-teman, gila. Apa ya, bisa menang ini guys. Kita coba teman-teman, wadah. Dipukul-pukul. Ya mati guys. Tinggal satu teman-teman, uang lawan 3 guys. Coba kita pakai serangan udara begini ya, kita legakan guys. Wah, begitu dia guys. Waduh, ini tembak guys. Waduh, kalah kita guys. Tolong bantu memulihkan diri teman-teman yang mempercepat. Mungkin aku lagi salah mengkondisikan senjatanya pada saat di... Oke teman-teman, mungkin game ini sudah terlalu menarik buat Bang Gino, sehingga Bang Gino harus mengakhiri, teman-teman. Dan saya Bang Gino pamit undur diri, ketemu lagi di game selanjutnya guys. Dadah.